Pokemon. So yeah, akhirnya gue mendapatkan akses untuk bermain game ini ya. Mamang PS Tips sudah mendapatkan akses duluan. Anjir, gue gak keburu, Pak. Sumpah, main gue mau buat. Cuman kemarin ada Kakashi gitu kan. Jadi gue upload yang Kakashi duluan. Dan again, I'm very sorry the cam. I don't know why. Gue bener-bener gak ngerti, cam gue kayaknya rusak. Kamera gue rusak. Jadi ya, I'm so sorry, man. So sorry gak ada kamera again, teman-teman ya. So ya, ini game belum rilis sebenarnya. Jadi gue gak tahu kapan rilisnya juga sih. Mereka gak ngasih tahu kapan rilisnya. Tapi Kayaknya sih tahun-tahun ini ya. Dan ini udah pasti kayak apa sih, kayak server untuk tes doang, game yang emang untuk tes. Jadi nanti pas rilis kemungkinan besar akan ada yang berubah. Dan kalau misalkan kalian dapat tester sekalipun, itu kayak progresnya udah pasti hilang sih, harusnya ya, harusnya hilang, diulang, karena kan cuman game testing doang, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita main, teman-teman ya. Ini katanya game JoJo tapi open world. So unique, man. Gue juga gak tahu gitu kan, JoJo tapi open world. Kayak YBA kah? Mungkin lebih luas lagi dari YBA atau gimana gitu. Dan ini kayak story-story itu sih, kayak RPG gitu lah ya. Ya semacam YBA gitu lah. Udah, langsung kita play game ya. Ini by the way ada lagunya nih sebenarnya nih. Gue gak tahu copyright apa enggak. Ya kan? Ada lagunya kan? Tuh, kalian bisa denger. Jadi kayaknya akan gue matiin dulu untuk sementara. Sampai gue bisa masuk ke dalam gamenya. Abis itu semoga aja bisa dimatiin ya. Semoga aja, oke? Alright, apakah bisa dimatiin lagunya? M apa gitu, party. Oh my god. Oh, ini ada nih. Musik volume 0. Alright, musik bisa dimatiin. Yes. Nice, gitu dong. Gitu dong. Ini screen check enggak usah, gua enggak suka nih. Enggak bisa dimatiin screen check kayak Imagine. Ayo udahlah. Oke, wah kece sih ini game sih. Alright, this game is good. The graphic and everything is okay, man ya. Oke. Okay. Ini gue harus ngapain sih ngomong sama dia gitu? Apa gimana dah? Oke. Okay. Enggak. Tunggu. Gimana? From what I heard, the captain's waiting for you. Oke. Okay. Oh, itu dia tuh. Lari chat apa? Oh, gitu. CTRL larinya. Ini R15 apa enggak sih? Kayaknya enggak ya. Enggak. Ini enggak R15 ini. Oke. Okay. Enggak kayak YBA ya. Ntar kita lihat aja stand-nya bagus apa enggak. Teman-teman, ini by the way kayaknya akan gue skip sih. Paling ntar gue kasih lihat combatnya sedikit doang, tapi abis itu akan gue skip ya sampai gue bisa dapet stand, oke? Okay? Karena gue pengen karena setahu gue di game ini stand-nya tuh kita mesti kayak ada tutorial gini dulu nih, kelarin tutorial abis itu kalian baru bisa dapetin row untuk dapetin stand ya. Ya gak sih? Harusnya ya, oke. Okay. Spar again combat trainer. Oh, elu. Gue kira suruh naik ke atas. Oke. Okay. Wah, anjir, combatnya oke sih. Bloknya pencet apa, Pak? Oh, F lah ya. Ngeblok pencet F ya. Oke. Okay. It's quite easy, man. Gak susah banget. Musuhnya gak bisa nge-break block kita. Mati lo. Wih, perfect block, mampus. Perfect block lagi. Oke. Okay. Gak susah sih. Di perfect blocknya gak susah, teman-teman ya. Udah gitu kita gak bisa di-break block lagi sama NPC-nya. Cuma ya, ini masih combat trainer, Jir. Masih combat trainer ya. Gue gak tahu ntar lawan yang benerannya kayak gimana. Udah belum? Oke, incredible tuh. Ya kan, dia ini story sih. Alright. Kapten, ada apa nih? Kapten, apa ini? Ada apa nih? Ada krisis di Kujo Residence. Oke. Okay. Kita harus ke sana kayaknya ya. Where's Trainer Tom? Lah itu lagi capek itu, Pak, digebukin sama gue tadi tuh, Trainer Tom. Ternyata itu Trainer Tom, anjir namanya. Dan gue gebukin tadi, imagine. Oke. Okay. Oke, okay, ini enggak tahu gue skip aja kali ya. Apa jangan ya? Janganlah, enggak usah lah. Kalian bisa lihat kan. Haha. Ini suara gue gedein dikit ya, teman-teman. Biar kalian kedengeran gitu suaranya ya. Langsung ke part 3 Egypt. Oke. Okay. Oh, apakah ini kita menyelusuri semua part JoJo gitu dari part 3 sampai part 6 atau mungkin sampai part 8? Wah, gila kece sih. Oke. Okay. Ya, grafiknya oke okay sih. Oke, okay, Speedwagon Foundation. Oke. Okay. Nih, gue dapat stand-nya di mana dah? How to get stand, man? Oh, ini. Nah, Speedwagon X Export. Oh, sini dalam. Oke. Okay. Lalu, udah level 4 aja gue, anjir, cepet banget. Yes, are you ready to get going? Alright, we off. Oh, dungeon, Pak. Oh, defeat Chuck. What? Oke, okay, dungeon ya. Gue normal aja kayaknya. Oke, okay. Wah, ini banyak teleport-teleportnya, anjir. Alright. Gue kemarin gak nonton Bang Passive sih, nonton cuman awal-awalnya doang, anjir. Karena gue gak mau ke spoiler, sumpah. Oke, okay, lanjut. Chuck, hide out. Oke, okay, ada live-nya 2, Pak. Ada 2 live ya. Buka, Bang. Oke, waduh. Dungeon banget gak tuh, anjir. Kick. Oh my god, blok dong.
Ampun bang, ampun bang. Blok, 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 blok. Bisa dirusak gak? Gak bisa kan? Gak bisa dirusak pak bloknya pak. Jadi kita ngeblok terus aja jir. It's quite easy sih. Blok, gak jadi susah juga anjir. Tendang, mampus lo. Meninggal. Dia belum mati anjir. Oke. Yang satu lagi nih. Udah terakhir, udah gini doang. Oh gampang. Bosnya coba, bisa ngerusak blok gua gak? Gak bisa juga. Oke, berarti kayaknya semuanya bisa diblok ya. Tapi ini mereka gak pakai stand sih. Coba ntar kita lihat yang kalau udah punya stand ya. Mantap tuh combo kematian gue ya. Combatnya sih oke sih, gue suka combatnya sih. It's smooth gitu, smooth. And gak kaku banget. Dan gak susah-susah banget gitu. Paling kalian mesti latihan ininya aja sih. Latihan blok-bloknya doang ya, supaya bisa perfect block. Cuman gak usah perfect block lah, karena ini udah gak bisa dirusak juga block kalian tuh. Gak usah maksa-maksain untuk perfect block gitu. Jadi ya udah block aja biasa. Tuh kayak gini aja terus. Tendang. Easy banget anjir. Oke. Okay. Wait, block dong. Woi, anjir gue nge-lag ah. Mantap lu bang. Sini bang. Come here bang. Goodbye. Gak mati, imagine. Goodbye. Nice. Dapat stand arrow pak. Oke. Okay. Dapat stand arrow anjir. Nice. Oke. Okay. Apakah itu artinya gue bisa langsung dapat stand? Alright. By the way tadi gue dapat stand arrow. Itu gimana cara pakainya ya? Harusnya di sini ada sesuatu kan? Oh, mesti pencet M dulu pak. M untuk ngebuka ya. Baru kita lihat ini. Dapat stand arrow. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kita lihat dapat apa. Nah. Mari kita lihat what stand I got. Shiruma Chariot. GG. Shiruma Chariot. Silver Chariot coy. Anjay. Gila kece anjir. Ada stand apa aja sih? Wah gila nih keren sih. Di game keren sih. Lihatlah animasi nge-spawn aja keren banget guys. Shiruma Chariot. Ini animasi nge-spawn aja melebihi YBA anjir. Iya gak sih? Iya guys, gila keren banget pak. Coba lihat stand 3. Oh my lord. Ya ini YBA, the next YBA sih kayaknya sih. It's very good man. Gila gue dapet silver chariot anjir. Oke sip. Exit, oh ini exit skill 3. Oh my god, susah banget ya. Oke sip. Gue pengen coba bodo amat. Gue pengen coba. Oke. Rapier slash. Oke, perfect. Itu perfect block pak ya. Perfect block moment gitu kan. Coba-coba yang ini. Oke. Yap, ini open world guys, anjay. Gila open world pak, imagine look. So beautiful man. Walaupun cuma padang gurun, tapi ini open world. Wah gila sih. Oh my lord, this game is good man. Please banget cepetan rilis. Gue bikin live main ginian 24 jam, oke? Okay? Gak 24 jam juga sih. Ya mungkin berapa lama gitu ya. Wah ini game asik sih. Jay pak open worldnya gila, enak asik banget anjir. Coba-coba kita pukulin ini nih, bisa gak? Ini NPC kan ya? Oh enggak, dia lagi ini juga. Dapetin stand juga. Apaan tuh anjir? Stand apa? Oh dia punya roka. Wah, dapetin mana tuh roka? Nge-spawn kah roka apa beli? Gue tanya. Where to get roka? Gue pengen tahu dapetin mana roka. Waduh anjir, magician red gila. Wow. Gila. Hiropan anjir, standnya apaan aja dah. Keren banget anjir. Sumpah keren banget. Wow, that's good man. Oke. Okay. Gue gak tau nih teman-teman, apakah kalian mau gue untuk pakai satu stand ini sampai akhir gitu atau mungkin bisa di requiem nanti, gue gak tau juga. Kalau bisa di requiem keren sih, but oh my lord, dia pakai apa tuh? Hermit purple anjir. Oh itu roka tuh anjir. Oh rokanya nge-spawn jir. No my roka. Dia diambil anjir, dajal emang. Diambil rokanya bangke. Tunggu gimme gold like trait. Oh emang ada trait-traitnya? Ada trait-nya. Atribut no. Oh, ada atributnya, pak. Alright. Ada atribut-atribut kayak stand up rate, anjir. Wah, this game is good, man. This game is good. Oh, I'm gonna love this game, man. Alright. Ya, ini gue gak akan main lagi sih. Karena ya masih testing juga, teman-teman ya. Cuma gue mainin hebat-hebat, nanti direset lagi, anjir. Jadi mending nanti aja tunggu rilis. Kita baru main lagi, oke? Okay? Pick up. Unusual stand arrow. Wow. Dapat unusual stand arrow. Apaan tuh? Anjir, arrow-nya aja gak kelihatan pak, sumpah. Kalian masih bener-bener jalan, baru kelihatan. Anjir, oke. Coba ya, bentar ya, gue coba cari roka ya. Gue coba cari roka, oke. Bentar, gue pengen coba lawan. Bentar ya, kita lawan, coba lawan dulu.
Oh my lord. Lemah banget anjir silver chariot gua. Lemah banget, Pak. Imagine. Ah, ibu, silver chariot hajar, cuk. Hajar, cuk. Bangke di silver chariot gak punya skill apa-apa, anjir. Imagine gak sih? The best emang lah. Silver chariot serangannya lemah banget lagi anjir. 5 anjir. Aduh. Apa emang terlalu jago gitu musuhnya? Oke, gua kabur deh, gua kabur deh. Goodbye. Enggak, ampun bang, ampun bang, ya ampun bang, ampun bang. Gue mau mati bang, anjir, gue mau nyari roka doang, sumpah. Arrow lagi, arrow lagi. Stand arrow, ada dua lah. Ada unusual stand arrow. Ada arrow biasa, alright. Ini berarti benda-bendanya nge-spawn teman-teman ya. Sama kayak di EBA gitu ya. Dia nge-spawn, kalian tinggal cari-cari aja, muter-muter aja sih. Jadi dari tadi gue muter dapat 2 arrow nih. Padahal kita rekaman baru segini gitu kan. Coba gue coba cari roka ya, siapa tahu dapat roka. Gue coba roka nih anjir, silver chariot. Walaupun sayang sih silver chariot bisa di requiem pak, gue nggak tahu kelangkaannya gimana lagi. Coba gue pengen lihat kelangkaannya tuh gimana ya, bisa beli stand gak di sini? Gak bisa ya, nggak bisa beli stand. Wah, ada stand skin juga. Wah gila sih. Wah, ngajak ribut kamu. Ngajak ribut kamu. Mau ngajak ribut kamu. Ah, aku ditembak ibu. Oh, itu tuh roka. Yes, gue dapat roka. Yes, aku dapat roka. Aku dapat roka ibu, aku dapat roka, aku makan roka. Roka. Itu apa lagi tuh nyala-nyala tuh anjir, baik banget pak item-itemnya pak. Dan hilang. Really hilang. Really? Anjir ada despawn-nya pak ternyata pak. Nih arrow lagi nih. Wah banyak banget pak itemnya pak, berlimpah anjir. Kan tinggal nyari doang anjir nih, naikinnya gimana dah? Naikin masternya gimana ya? Mesti ngambil dari skill yang di stand tree tadi kali ya? Oke, gue coba dulu teman-teman ya. I'm gonna try my roka. Abis itu kita coba unusual arrow nih. Gua enggak tahu nih unusual arrow buat apa ya. Made in heaven. Loh kok made in heaven hilang anjir. What the fuck? Ada made in heaven kah? What the? Wah, ke universe. Anjir, universe reset gila. What the heck? What the? Universe reset. Who did this? What the hell? Universe reset anjir. Anjir ada MIH guys di sini guys, imagine gak sih? MIH coy, gila. Oke, gue coba lagi deh. Kita coba apakah kita bisa. Gue pakai unusual aja, coba dah. Ini unusual apa sih? Gak ngerti gue. Apakah ini unusual nih. Kita coba dapat apa ya? Kok jadi mirip stand upright ya? Gue ingat ada stand upright kayak gini juga coy. Dapat apa gue? Oke, Emperor moment. Alright, I got Emperor man. Emperor is not bad actually. Emperor is okay loh. Not bad. Kita cari lagi. Gue kurang suka sih sebenarnya sih, cuman okay lah. Masih lebih bagus gitu kan. Walaupun Silver Chariot harusnya lebih OP ya, karena bisa di requiem gitu kan. Ini cara baliknya kemana dah? Baliknya kemana gue anjay? Where to go man? Tadi gue bisa ke tempat itu tuh gimana caranya? Oh ini dia nih. Oke, sip. Oke. Gua coba cari Rokaka lagi. Abis itu kita coba satu lagi deh. Coba gacha satu lagi ya. Siapa tahu gua dapat yang bagus ya. Kalian komen di bawah cuy. Apakah kalian pengen gua cuma pakai satu stand doang? Kayak yang waktu itu gua ngomong di apa tuh di YBA ya. Waktu itu kan gua bilang kan gua pengen bikin satu seri di mana gua cuma pakai satu stand doang. Nah, itu kalian pengen di game ini apa tetap pengen di YBA coy? Kalian komen aja di bawah teman-teman ya. Tapi ini game keren sih anjir, sumpah keren sih. Oke teman-teman, akhirnya setelah gue mencari sekian lama dapat juga nih, gue dapat topeng batu juga nih. Itu gue nggak tahu tuh, tapi topeng batu nanti gue pakai dah teman-teman ya. Tapi sekarang gue pengen coba roka dulu nih. Tadi gue sebenarnya dapat lagi satu lagi kan, gue dapat stand ini nih. Gue nggak tahu stand apa nih. Ini namanya apa tadi? Judgment. Ini setahu gue dari part 3 sih, ya kan ya? Kalau nggak salah part 3 deh. Waktu lawan Polnareff deh kalau nggak salah ya. Kalau gue salah tolong benerin aja deh. Gue rada lupa juga soalnya. Oke, gue coba dulu teman-teman ya. Gue akan ilangin ini stand. Karena gue gak mau gitu. Gue pengen dapat yang bagus gitu kan. Ini ada 3 arrow pak di sini pak. Sumpah gue gak begitu ngerti juga sih ini arrow apa aja gitu kan. Ada stand arrow, ada gleaming stand arrow, sama ada unusual stand arrow. Anjir, kayak gue bakal pakai gleaming terus aja deh. Soalnya setiap kali gue pakai gleaming bagus-bagus anjay. Coba ya. Dapat apa ya? Please yang bagus dong. Please yang bagus dong. Emperor lagi anjir. Emperor lagi, imagine gue balik lagi ke sini. Tapi ya, ini not bad sih. Tapi ini bisa nembak dari jauh gini lumayan. Tuh. Jadi enak banget buat naikin level ini sebenarnya nih. Ya udahlah ya. Oke, teman-teman kayaknya ya video kita cukup sampai sini aja ya, teman-teman ya.
Mungkin nanti gue akan coba untuk mainin lagi nih. Mungkin gue akan coba naikin level juga untuk stand-standnya nih. Gue coba unlock-unlockin nih. Walaupun gue gak ngerti juga nih unlocknya gimana ya. Apa gue punya skill point gitu? Oh iya ada skill point pak. Alright, ada combat roll. Oke, ada cycle mode. Ya ini kayak gini ya. Cuman ya ntar aja gue simpannya nanti ya teman-teman ya. Gue kalau udah dapat yang stand yang bagus yang gue mau baru gue pakai. Oke teman-teman ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau. Gue subscribe apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.